Halo, jumpa lagi di Pemburu Legend Channel. Apa kabar? Semoga sehat dan baik-baik saja. Demikian juga kami di sini dalam keadaan baik dan sehat. Kali ini kita akan kembali masak. Sudah kita persiapkan ada ikan kakap merah dalam bulu. Nah, kita ambil dulu kakap merahnya. Di sini ada 4. Sudah kita persiapkan. Kita api sudah siap. Misalkan ikannya sudah masuk dalam bulu. Maaf tadi kita tidak sempat untuk memperlihatkan bahan-bahannya. Jadi ini sudah jadi, tinggal kita simpan di api yang sudah menyala. Ya. Oke, brother and sister, Pemburu Legend Channel, kita ikuti proses masak selanjutnya ya. Halo, kita bolak-balik dulu nih. Ini kurang lebih hampir 1 jam cukup. Ini agak jauh kita ini. Kita bakarnya. Jangan sampai gosong bambunya ya. Kita bolak-balik dulu supaya rata matangnya ya. Sebentar lagi kita angkat nih. Sudah 1 jam ya. Nah, kita angkat ini, sepertinya udah matang dia karena ikan enggak perlu lama-lama. Kita coba angkat satu dulu. 1-2 sekali di sana. Ini biarkan situ. Ayo kita ke sana. Makanannya sudah siap. Ikan mas. Bukan ikan mas. Kakap merah. Kakap merah dalam bulu. Buang tutupnya. Merah dalam bulu. Wah, sedap ya. Coba kita bongkar dulu ya. Lihat hasilnya gimana. Ini agak sulit keluar ya. Dari baunya sedap sekali nih baunya. Kayaknya menggoda. Oke. Mana nasinya? Sudah siap? Ayo kita makan. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Minta kakek pimpin kita dalam doa. Pimpin kakek. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami hadir di hadirat-Mu. Kami sangat bersyukur yang mana cara makan bersama di pondok ini, dan kami terima kasih kepada-Mu ya Bapa. Baik, kami mohon Engkau berkati makanan ini agar kita jadikan kesehatan buat kami. Kami bersyukur, berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Demi nama. Coba cicipi dulu. Mana piring Bapak tadi? Nah, ini coba. Tes dulu ya. Enggak kayak mana? Coba tes kuahnya dulu. Coba tes kuahnya. Aduh, ini sedap. Ikannya terasa sekali. Bumbu bulunya. Ini brother and sister, Pemburu Legend Channel. Kali ini ikan kakap merah, bumbunya biasa saja, sederhana ya. Ada serai ya, bawang putih, bawang merah, ada apa ini Bu? Kunyit. Ya, daun salam ya, bumbu penyedap rasa micin, garam secukupnya ya. Sederhana seperti itu bumbunya, kita tidak tunjukkan tadi. Mari kita makan. Mana nasi ya. Ambil kek, makan kek. Iya. Kita makan ya. Coba dagingnya, daging. Coba cek ya. Cek. Angkat Bapak. Ikan-ikannya? Serasa daging ular ya. Rasa daging ular sawah yang dimasuk dalam bumbu buruh. Dalam bambu ya. Ayo makan.
Nih, kameramennya, juru kameranya kelaparan dari tadi. Pegang kamera, baru giliran dia dapat ini. Dapat makan. Kakek menikmati makannya. Ya, Abang Mario, asisten koki pemburu Legend Channel. Nah, suasana makan sore. Dimasak kurang lebih 1 jam ya tadi. Ikannya udah sempurna matangnya. Di belakang ternyata ada buah. Ini buah apa ini? Oh, ternyata ini buah nangka. Ini pohonnya ada di sini. Ini kita bikin konten pertama kali di sini di bawah pohon nangka. Gimana kek, enak kek? Enak. Hah? Enak. Ikan kakap merah masak dalam bulu. Ya. Udah sering makan atau baru pertama kali? Pertama kali. Gimana rasanya kek? Enak, luar biasa. Coba kita campur sambalnya. Ini sambal apa nih? Sambal terasi ya? Sambal Dayak. Buat campur dengan sambal. Gimana rasanya dicampur sambal Dayak? Enak. Rasanya enak. Ini harus habis ya. Ini masih ada satu lagi. Di sini di belakang di sana masih ada dua lagi. Oke. Brother and sister, pemburu Legend Channel, cukup di sini dulu video kita tentang makan kakap merah dalam bulu. Ya, kakap merah masak dalam bulu. Jangan lupa di like, comment, and share video ini agar dapat berkembang dan menjadi penyemangat kami untuk bikin konten-konten kegiatan makan-makan kami selanjutnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat. We'll be right back.